14 melintang jalungnya, semua negeri dalam Malaysia. Satu suara, satu semangat, itu sumpah warga berdaulat. Ha! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda bersama saya, Mohsin Nazli, dalam Teroka Didik TV KPM. Ha, hari ini saya sangat bersemangat. Mula tadi pun kita dah menyanyi lagu, orang kata bertemakan kemerdekaan. Sebab apa? Kita baru sahaja menyambut bulan kebangsaan yang bertemakan Malaysia Prihatin. Dan semalam, semalam hari apa? Hari Malaysia. Jadi kibarkan jalur gemilang anda, kiri dan kanan. Penuh pun tak apa. Kibarkan tanda kita cintakan negara kita. Baiklah, sebelum kita bermula, Abang Mohsin kat sini nak ingatkan kepada murid-murid di rumah serta cikgu-cikgu yang sedang menonton, kita kena sentiasa patuhi SOP. Ha, walau ke mana sahaja kita pergi. Contohnya, ini dia. Pakai pelitup muka dengan kemas. Tutup hidung dan mulut dengan rapi. Kemudian, jaga jarak. Itu yang penting. Kemana saja kita pergi, jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan juga jangan lupa rajinkan diri untuk sentiasa bersihkan tangan guna sabun ataupun gel sanitasi tangan. Nah, baiklah, kita dah ada guru kita dekat sini, Cikgu Tamal. Cikgu, salam sejahtera, Cikgu. Ya, salam sejahtera, Mohsin. Hai. Ha, itu dia, Cikgu pun bersemangat. Saya pun tengok Cikgu bersemangat. Saya lagilah bersemangat, Cikgu. Apa khabar, Cikgu? Ya, khabar baik. Okey, Cikgu. Mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu terlebih dahulu, Cikgu. Salam sejahtera. Hai, murid-murid semua. Nama saya Cikgu Tamal. Boleh panggil saya Cikgu Tamal lah. Okey. Dan saya mengajar di sekolah SMK Maljidi Baru 2, Johor Bahru. Pengalaman saya dalam bidang pendidikan, khusus dalam subjek pendidikan moral, ini adalah tahun ke-8 saya. Tahun ke-8, cikgu. Yeah. Oh, lama juga, cikgu. Baiklah, kita dah kenal cikgu kita, Cikgu Tamal. Ha, apa kata kita kenal murid-murid yang turut berserta bersama kita dalam Teroka hari ini. Dipersilakan. Mana murid-murid kita? Saya nak perkenalkanlah seorang-seorang, boleh? Kita ada daripada SMK Damai Jaya Johor. Adik Sharmila. Ya, itu dia. Selamat sejahtera kepada Cikgu Tamal dan Abang Mohsin. Nama saya Sharmila Derindel. Boleh panggil saya Sharmila. Saya dari sekolah SMK Damai Jaya Johor Bahru. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang polis. Terima kasih. Seorang polis, cikgu. Menjaga keamanan negara. Jangan panggil saya encik, panggil saya abang sebab kita sebaya. Baiklah, seterusnya kita ada daripada SMK Majidi Baru 2, Johor Baru Johor. Kita mula dengan Magilan, anak lelaki kanan. Silakan. Selamat sejahtera kepada Cikgu Tamal dan Abang Mohsin. Selamat sejahtera. Hai kawan-kawan dekat rumah. Nama saya Magilan Kanan. Boleh panggil saya Magilan. Saya dari sekolah SMK Majidi Baru 2. Cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor haiwan. Terima kasih. Wah, doktor haiwan. Kita ada orang kata apa, cita-cita yang sama masa kecil. Ha, baiklah, seterusnya kita ada Caroline. Selamat sejahtera kepada Cikgu Tamal, Abang Mohsin dan hai kawan-kawan semua. Nama saya ialah Caroline Lembak, anak Samilan. Boleh panggil saya Caroline. Saya dari sekolah SMK Majidi Baru 2, Johor Baru Johor. Dan cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang pramugari. Terima kasih. Pramugari. Wah. Okey, seterusnya kita ada Eng Siu Li. Selamat sejahtera kepada Cikgu Tama dan juga Abang Mohsin. Nama saya ialah Eng Siu Li. Boleh panggil saya Siu Li. Saya dari sekolah SMK Majidi Baru 2, Johor Baru. Cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang jurugambar profesional. Terima kasih. Wow, bukan biasa-biasa. Kemudian kita ada Devlin. Hai, selamat sejahtera kepada Cikgu Tamal dan Abang Mohsin. Nama saya ialah Devlin, semasa ini anak roket. Boleh panggil saya Devlin. Saya dari sekolah SMK Majidi Baru 2, Johor Bahru. Dan cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang cikgu. Terima kasih. Cikgu, ha, mungkin boleh jadi boleh ganti cikgu kat sini. Yeah. Dalam masa depan. Okey, dan terakhir sekali kita ada Sonia. Hai. Selamat sejahtera kepada Cikgu Tabal dan Cikgu Mohsin.
dan kawan-kawan, nama saya ialah Sonia Eviana Anak Beli. Boleh panggil saya Sonia. Saya dari Sekolah SMK Majlis Baru 2, Johor Bahru. Dan cita-cita saya ialah menjadi seorang guru tadika. Oh, comel. Baiklah, cikgu. Tadi saya nak pangkat, cikgu. Sonia panggil saya cikgu. Siapa nak mengajar hari ini? Baiklah, cikgu. Saya nak tanya, cikgu. Apa kaitan video gimmick yang kita tengok sebentar tadi dengan penerokaan kita pada hari ini, cikgu? Baik, Mozin, sebenarnya memang ada kaitan video tayangan tadi dengan tajuk penerokaan kita hari ini. Tapi saya rasa, apa kata, Mozin dan murid-murid kita yang menjawab soalan ini, end of this section. Jika berjaya memberi jawapan yang betul, maka objektif penerokaan saya hari ini tercapai. Oh, kita tanya cikgu, cikgu tanya kita balik. Okey, cikgu. Cikgu boleh ceritakan sikit tak? Apakah penerokaan kita, apakah aktiviti kita yang akan kita lakukan sepanjang penerokaan kita pada hari ini, cikgu? Ya, boleh, Mozin. Jom kita lihat dulu. Okey, tajuk penerokaan kita hari ini iaitu Okey Nama di Mata Dunia, Jati Diri Berpisah Tiada. Di bawah tajuk ini, kita akan fokus empat objektif utama. Okey, yang pertama, mengenali ciri dan sikap individu global. Yang kedua, menjelaskan kepentingan individu global. Yang ketiga, meramalkan kesan sekiranya mengabaikan sikap global. Yang keempat, okey, meluahkan perasaan. Perasaan kita apabila kita bertindak sebagai individu global. So, tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan topik penerokaan kita pada hari ini dengan satu persoalan. Okey, persoalan cikgu, sebelum cikgu melanjutkan, cikgu, tadi saya dah ingatkan pelajar kan cikgu kan tentang pentingnya penjagaan SOP. Ha, kita dekat studio ni cikgu, kita kena juga jaga SOP seperti mana yang lihat. Saya dan cikgu berada jarak lebih 1 meter agaknya di sini. Dan juga sanitasi tangan cikgu. Ha, mungkin cikgu boleh sanitasi tangan juga. Okey, terima kasih Mozin. Okey, cikgu dah buat, saya pula buat. Sebab apa penting untuk kita, saya jaga saya. Dan pada masa yang sama, saya jaga cikgu juga. Ha, macam itulah cikgu juga. Baiklah cikgu, ha, mungkin cikgu boleh teruskan cikgu. Okey, persoalan pertama di sini. Okey, anda boleh lihat slide sini. Okey, bahasaku global, jati diriku global. Apakah yang anda faham dengan pernyataan ini? Mozin, boleh tak kita tanya murid-murid kita apakah murid kita faham dengan pernyataan ini? Boleh cikgu. Ha, kita nak tanya siapa? Siapa yang nak jawab? Ha, siapa yang nak menawarkan diri untuk jawab soalan ini? Angkat tangan. Bersemangat sikit hari ini. Ha, itu cikgu. Magilan. Ya, Magilan. Ha, okey, silakan Magilan. Apakah jawapan anda? Okey cikgu, apa yang saya faham ialah walaupun saya menguasai pelbagai bahasa, tapi saya tak melupakan bahasa asal sendiri saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Magilan. Betul. Terima kasih jawapan yang bagus. Kita panggil seorang lagi Mozin. Boleh. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Siapa tu cikgu? Caroline. Caroline. Okey, Caroline. Apakah jawapan anda? Okey cikgu, apa yang saya faham tentang pernyataan tersebut adalah walaupun berada di luar negara, saya tetap mengutamakan asal-usul saya dan saya tidak segan untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Caroline. Okey Mozin, kalau nampaknya jawapan pendapat-pendapat murid kita memang ada kaitan dengan topik penerokaan kita hari ini. Okey, baiklah. Untuk penerokaan hari ini, saya pun tak sabar. Tapi cikgu, kita nak mereka lagi bersedia, lagi bersemangat. Kita ambil masa dulu cikgu, kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, dianggarkan terdapat kira-kira 3,000 hingga 8,000 bahasa digunakan di atas muka bumi ini. Hello, kita bertemu kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Ha, cikgu, saya ada persoalan lah cikgu. Saya ada satu soalan. Ya, saya biasa dengar perkataan lokal.
Saya juga biasa dengan perkataan global. Tapi perkataan glocal tu saya jarang ataupun mungkin saya tak pernah dengar, cikgu. Ha, apa maksud glocal sebenarnya, cikgu? Boleh, Encik Mohsin. Okey, izinkan saya bagi sedikit info ataupun informasi ya. Apa sebenarnya glocal? Okey, jom kita lihat slide kita. Jom. Okey, sebenarnya Mohsin, ya, okey, perkataan glocal ini gabungan daripada dua perkataan iaitu glo dan kal. Glo ni ni kita pinjam daripada perkataan global, membawa maksud sejagat, contohnya satu dunia. Manakala perkataan kal pula kita pinjam daripada perkataan local, okey, maksudnya setempat, contohnya di dalam Malaysia. Manakala individu, okey, global ialah individu yang dapat bersaing pada peringkat global, maksudnya luar Malaysia, tapi dia tetap mengamalkan, maksudnya berpegang jati diri kita, maksudnya berpegang dengan nilai-nilai tempatan kita, dia tak lupa asal-usul kita. So itu maksudnya global. Itu satu semangat juga, cikgu, kan? Tak kiralah di mana sahaja kita pergi di atas muka bumi ini, kita sentiasa ingat di manakah tumpahnya darah kita. Betul tak, cikgu? Ya, betul. Iaitu tepat. Negara Malaysia tercinta. Okey, cikgu. Okey, tanpa membuang masa lagi, Mohsin, ya, kita mulakan aktiviti penolakan kita yang pertama pada hari ini. Jom, cikgu. Dengan aktiviti pertama kita iaitu perbincangan kumpulan. Perbincangan kumpulan ni kita dengan satu dilema moral. Dilema moral, cikgu, eh? Yes. Okey, cikgu tolong bacakan, ha? Okey. Budaya berpakaian tradisional iaitu glocal atau budaya berpakaian fashion iaitu global. Manakah pilihan anda? Bincangkan. Okey, pertama, cikgu nak kumpulan pertama, tiga orang murid dah memilih pakaian tradisional iaitu local dan kumpulan yang kedua, tiga orang murid memilih pakaian yang berfashion iaitu global. Global, ya. Yeah. Lepas tu masing-masing kita dengar pendapat mereka. Okey, boleh cikgu? Okay. Untuk kumpulan yang pertama? Okey, kumpulan pertama nampaknya kita ada kumpulan. Kita mula dengan kumpulan local. Mari kita dengar pendapat local. Mereka mula daripada murid kita yang comel, Caroline. Seterusnya, Siuli dan akhirnya Magilan. Okey, jom Caroline. Silakan Caroline. Okey, Diego. Apa yang saya memilih pakaian tradisional? Kerana pilihan pakaian tradisional membolehkan saya mengekalkan jati diri lokal dan melambangkan identiti saya sendiri. Terima kasih. Itu dia. Daripada Caroline. Seterusnya? Daripada? Baiklah, cikgu. Saya memilih pakaian tradisional kerana saya dapat menjadi suri teladan kepada generasi akan datang. Terima kasih. Dan seterusnya, satu-satunya kumbang. Yeah. Dikelilingi bunga-bunga, cikgu. Silakan, Magilan. Okey, cikgu. Saya pilih pakaian lokal sebab pilihan pakaian tradisional ni menjadikan saya seorang murid yang tidak terpengaruh dengan budaya global dan saya tak lupakan asal-usul saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada pendapat kumpulan pertama iaitu lokal. Lokal. Yes. Jom kita dengar pendapat kumpulan yang kedua iaitu global. Global. Kita mulakan dengan murid kita, okey, yang kedua comel, Devlin, disambung pula Syamila dan terakhir Sonia. Sonia. Silakan. Saya memilih pakaian global kerana saya seorang yang suka kepada transformasi dalam kehidupan seharian mengikut pengedaran zaman. Terima kasih. Itu dia, transformasi. Yes. Kemudian? Okey, saya memilih pakaian berfashion global supaya tidak ketinggalan dalam era globalisasi. Terima kasih. Wow, tidak ketinggalan dalam era globalisasi. Okey, kemudian kita ada Sonia. Okey, cikgu. Saya memilih pakaian berfashion global kerana saya suka menerima kepelbagaian sosial budaya global. Ya,
itu dia cikgu, jawapan-jawapan daripada anak murid cikgu. Ha, berbeza pendapat cikgu ya. Ada yang ke arah global dan ke arah lokal. Okey, terima kasih kepada kumpulan pertama iaitu lokal dan kumpulan kedua global. Okey, sebenarnya sama ada kita memilih pakaian tradisional iaitu lokal saja atau memilih budaya pakaian berfashion global saja, sebenarnya sedar atau tidak sedar kita mengabaikan nilai ataupun sikap lokal. Tak naklah macam tu cikgu kan? Apakah solusi yang terbaik ataupun penyelesaian yang terbaik untuk dilema moral kita? Boleh tak kita tanya balik dengan murid kita, ada tak mereka solusi ataupun penyelesaian yang terbaik untuk dilema ini? Mungkin mereka ada pandangan dan jawapan sendiri, cikgu kan? Okey, siapa yang nak mula dulu? Macam biasa, siapa nak jawab, angkat tangan. Kita ada siapa tu cikgu? Itu dia. Okey, Develin. Develin, okey, Develin. Silakan jawapan anda. Saya rasa cikgu, saya perlu bersikap global, iaitu perlu mempunyai ilmu dan kemahiran dalam pemilihan pakaian mengikut kesesuaian majlis dan norma masyarakat setempat. Terima kasih. Okey, terima kasih Develin. Okey, kita panggil seorang lagi. Boleh cikgu, mungkin ada pandangan yang berbeza. Itu dia, Sonia. Sonia, silakan Sonia. Okey cikgu, pada pandangan saya, tidak salah kita menerima kepelbagaian sosial budaya. Tetapi kita perlu sentiasa mengutamakan budaya asal dan berpegang teguh kepada jati diri. Okey, terima kasih Sonia. Itu dia anak murid kita dapat memberi satu solusi yang terbaik untuk dilema moral kita, iaitu kita perlu bersikap global untuk menghadapi cabaran dalam dunia ini. Faham cikgu, dalam kita apa, mengadaptasikan diri dalam orang kata apa, era yang baru, kita sentiasa beringat ataupun tidak lupa lah orang kata seperti kacang lupakan kulit. Tak naklah macam tu. Kita kena tanam diri dalam diri kita ni semangat cinta akan nilai yang ada pada negara kita cikgu. Ya, betul. Itu jawapan saya. Okey cikgu. Kemudian kita So pilihan. Tanpa membuang masa lagi, kita nak masuk aktiviti yang kedua hari ini. Aktiviti yang kedua hari ini. Okey cikgu, menarik, tapi cikgu, kita akan berehat seketika untuk kita main aktiviti seterusnya cikgu. Boleh? Boleh. Baiklah, kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, Menara Merdeka 118 ialah menara tertinggi di Malaysia dan bakal dinobatkan sebagai bangunan tertinggi di Asia Tenggara. Baiklah, bertemu kembali kita dalam Teroka Didik TV KPM. Adakah anda semua di rumah, murid-murid yang ada dengan kita, masih lagi bersemangat? Bagus, itu yang saya dan cikgu nak hari ini. Kekalkan semangat anda bersama kami. Sebab apa? Kita ada macam-macam lagi pembelajaran yang akan kita kongsikan. Baiklah cikgu. Cikgu, tadi saya kurang fahamlah cikgu tentang dilema moral. Dilema moral tadi cikgu. Apa maksud dilema moral? Okey, dilema moral maksudnya kita bagi dilema maksudnya masalah. Masalah. Okay. Masalah moral. Topik kita hari ini adalah pendidikan moral. So kita bagi satu masalah moral kepada murid-murid kita. Okey, biar mereka meneroka, okey, mencari satu penyelesaian. Lepas tu kita menilai balik, ada tak solusi yang ataupun penyelesaian yang mereka cari itu betul terbaik. Macam tadi kita buat kan? Satu kumpulan pilih lokal, satu kumpulan pilih global. Ya, global. Lepas tu kita lagi tunjuk ajak dengan pelajar, push pelajar, kita bagi satu penyelesaian lagi kepada murid kita, ada tak? Okey, solusi yang mereka bagi itu solusi terbaik. Dalam keadaan macam tu,
dan mereka fikir balik. Mereka fikir balik, akhirnya dua orang murid kita tadi kan dapat jawab dia come up with sikap dia sedar. Okay. Dia sedar, okey, jawapan sebelum ni bukan salah tapi kurang bagus, kurang baik. Yang lebih baiknya adalah mengamalkan sikap global. Macam jawapan tadi, tak salah kita pilih pakaian lokal ataupun pakaian global. Tapi yang pastikan pilih pakaian mengikut kesesuaian majlis dan norma masyarakat kita. Itu dia. Itu yang penting. Baiklah cikgu, sekarang saya dah faham. Ha, ni saya ada nampak kita ada roda, kita ada abjad cikgu. Ha, roda ni ada nama Magilan, ada Caroline, ada Sonia. Ha, menarik ni cikgu. Apa yang akan kita lakukan ni cikgu sebenarnya? Mohsin boleh teka tak? Apa sebenarnya kita akan mulakan aktiviti kedua ni, satu permainan yang menarik. Boleh teka tak? Ha, apa permainan yang kita nak main hari ni? Oh, ini macam seakan-akan roda impian ni cikgu. Kita ada macam roda dan kita ada abjad ni cikgu. Ha, saya betul. Macam buka abjad cikgu. Betul. Roda impian, tapi nama dia untuk topik kita hari ini adalah roda global. Roda global. Ha, menarik. So saya nak Mohsin tolong putarkan. Kita akan putarkan. Okey, kita pilih seorang murid. Okey. Okey, dan kita minta murid kita pilih. Pilih huruf pula. Okey, ada A B C D E. Kita minta huruf mana mereka suka. Pilih. Lepas tu Mohsin akan ambil kita punya kalender nilah. Okey. Okey, kalender dan ada muka belakang. Kita lihat ada gambar. So gambar apakah yang murid kita dapat? Berdasarkan gambar itu kita akan tanya soalan. On the spot. Okey, on the spot. Mereka dapat tak memberi jawapan dengan ini kita boleh nilai murid kita mengamalkan tak sikap global. Macam mana mengamalkan dalam jawapan itu? Faham, kita dapatlah cikgu menilai. Okey, adakah anda semua bersedia? Saya nak putarkan roda ni. Kita tengok nama siapa yang akan kita panggil dahulu. Boleh saya putar sekarang, cikgu? Okey, silakan Mohsin. Pusingan okay, pertama. Jeng, jeng, jeng. Ha! Nama yang pertama, kita ada Develin. Baiklah, Develin. Sila pilih huruf manakah yang anda suka. Develin? Saya pilih huruf E. Pilih huruf E, cikgu? Okay, mungkin cikgu boleh hulurkan kepada saya. Okey. Okey, huruf yang dipilih oleh Develin adalah huruf E. Kita tengok apakah gambar di sebalik huruf E. Ha, ini gambarnya, cikgu. Kita ada vaksin COVID-19. So Develin dah dapat gambar vaksin COVID-19. So, soalan untuk Develin berdasarkan gambar ni kita boleh lihat di skrin dia. Okey. So, bagaimana amalan sikap global dapat menangani pandemik COVID-19? So kita akan lihat. Kita dengar jawapan Develin. Silakan. Pada pendapat saya, pemimpin negara kita berkemahiran dengan bertindak pantas dengan adanya hubungan global yang baik. Jadi diorang berjaya membawa vaksin COVID-19 untuk menyekat penularan wabak di dalam negara kita. Terima kasih. Itu dia penyelesaian yang terbaik berdasarkan sikap global. Faham. Baiklah. Saya pusing lagi, cikgu. Boleh kita pilih dia. Kita tengok siapakah murid yang seterusnya. Siapa yang kena? Kita ada satu-satunya kumbang, Magilan. Magilan, adakah anda sudah bersedia? Ya. Ya, jadi pilih huruf manakah pilihan anda? Saya pilih huruf B. Huruf B. Baiklah. Adakah anda bersedia untuk melihat apakah gambar di sebalik huruf B ini? Kita tengok ya. Ini dia cikgu. Bila tengok saya pula lapar cikgu. Kita ada roti canai. Baik cikgu, apakah soalannya? Magilan. Magilan dapat makanan famous breakfast roti canai. Okey, soalan untuk Magilan. Okey, cikgu nak tanya. Okey, sebagai individu global, anda dikehendaki mempromosikan roti canai ini di pesada dunia. Maksudnya
Bagaimana Magilan nak famouskan membawa roti canai ini ke luar negara? Keluar daripada Malaysia nak bawa ke luar negara. Nak apa? Orang kata apa? Memperkenalkan makanan betul. Roti canai ini di serata dunia. Ya, betul. Ha. So, apakah idea Magilan? Idea saya ialah saya akan kongsi resepi cara buat roti canai ni dekat platform media sosial macam Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube. So perkongsian ini memberi peluang kepada masyarakat luar negara untuk membuat roti canai sendiri dan rasa kelazatan makanan lokal negara kita. So secara automatik makanan roti canai kita akan dikenali seluruh global dan menjadi popular. Terima kasih. Ya, Magilan, Abang Musin nak tanya, awak pandai buat roti canai tak? Ini belum belajar. Kena belajarlah. Baru boleh masuk YouTube, sebarkan dekat seluruh negara. Ya. Tapi pandai makan. Pandai makan. Okey, Magilan, cikgu nak tanya. Mm-hmm. Okey, apakah perasaan Magilan apabila berjaya membawa roti canai ini menjadikan famous ataupun popular di luar negara? Apa perasaan anda? Saya merasa sangat kagum, cikgu. Kalau okay. Saya rasa seronok, cikgu. Seronok. Sebab apa? Makanan tempatan kita dikenali dunia, cikgu. Ya. Dari jawapan Magilan, kita boleh nampak dia menggunakan teknologi. Iaitu teknologi datang daripada luar negara. Dia gunakan teknologi untuk mempromosikan makanan kita ke luar negara dengan ini menunjukkan Magilan seorang murid yang berpegang teguh dengan sikap lokal. Okey, baiklah. Ha, kita pergi ke seterusnya lah, cikgu. Boleh pusingan yang ketiga. Yang bertuah. Kita ada Charmela. Charmela, adakah anda sudah bersedia? Apakah huruf pilihan anda? Saya memilih huruf C. Huruf C. Baiklah. Huruf C. Kita lihat apakah gambar di sebalik huruf C. Kita ada jaringan sosial. Okey, jaringan sosial. Soalan ni, cikgu. Charmela dapat jaringan sosial teknologi. Macam mana dia menggunakan teknologi okey dengan sikap global. So soalan untuk Charmela, okey, sebagai seorang individu bersikap global, bagaimana anda dapat mengadaptasi, maksudnya menerima, okey, menerima teknologi maklumat okey daripada global ini dan mengamalkan dengan sikap global. Charmela boleh jawab? Sebagai seorang individu yang bersikap global, saya tidak menyalahgunakan teknologi maklumat untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu, saya akan sentiasa menjaga nama baik negara sewaktu menggunakan jaringan sosial ini. Terima kasih. Okey, thank you. Thank you, Charmela. Okey, cikgu nak tanya. Charmela. Charmela tadi kata Charmela akan gunakan okey teknologi maklumat ini sebaik mungkinlah, sebaik mungkin maksudnya cara yang baik. So apabila Charmela bertindak okey seperti yang Charmela bagi tahu, apa perasaan Charmela? Okey, cikgu. Perasaan saya memang gembira. Okey, bagus. So, tengok Charmela berasa gembira, Mozin. Gembira. Sebab dia dapat menggunakan teknologi yang datang daripada luar tapi dengan cara yang baik. Betul. Kita guna apa orang itu, cikgu, jaringan sosial ni ataupun platform media sosial ni dengan orang kata apa perkara-perkara yang bermanfaat. Contohnya macam Magilan tadi, dia kongsi tentang roti canai. Mungkin Charmela boleh kongsi tentang kita punya pemakaian, pengamalan tradisional dan sebagainya. Baiklah, kita ada dua abjad lagi. Kita ada A dan D. Kita nak tengok siapakah yang akan seterusnya. Menjadi bangsa seterusnya. Okey. Putar. Warna pink. Warna pink. Pink. Baiklah, kita ada Caroline. Caroline. Huruf pilihan anda? Saya pilih huruf A. Huruf A. Huruf A. Apakah gambar yang gambar ada di sebalik huruf A? Adakah anda sudah bersedia?
Ya, Abang Mohsin. Ya, satu. Satu saja cikgu buat mereka ni sikit. Satu, dua, tiga. Tiga. Ha. Ada jejaka handsome, jejaka tampan. Okey, Caroline. Anda tanya. Kenal tak siapa beliau dalam gambar ni? Ya, Cikgu Tamal. Beliau ialah Abdul Latif Romli, seorang atlet Paralimpik Malaysia bagi acara lompat jauh. Wah, hebat dia, Caroline. Tak ketinggalan isu-isu semasa. Itu yang penting. Kita sentiasa menyokong, Cikgu, atlet-atlet Malaysia yang telah pun mengharumkan nama negara. Ha, kalau tadi cikgu ada cakap pada persada dunia, mereka ini mewakili negara dan mengharumkan sekali nama negara di persada dunia. Ha, dan soalannya, soalannya untuk Caroline. Okey, cikgu nak tanya Caroline, pada pendapat anda, bagaimana beliau bagaimana beliau mengamalkan sikap global ni, sama ada di peringkat dalam Malaysia tu lokal ataupun di luar global. Bagaimana beliau menunjukkan sikap global? Silakan. Okey, pada pendapat saya, beliau meningkatkan image dengan pencapaian prestasi. Hello. Okey, okey, clear. Teruskan clear. Okay. Jawapan anda. Okey, okay, pada pendapat saya, beliau meningkatkan image negara di persada dunia dengan pencapaian prestasi yang cemerlang dalam sukan paralimpik bagi acara lompat jauh. Selain itu, beliau juga mengekalkan jati diri lokal walaupun bersaing pada peringkat global. Terima kasih. Okey, terima kasih Caroline. Okey, cikgu nak tanya Caroline. Caroline suka tak ataupun Caroline suka apa game apa? Dekat sekolah. Sukan apa yang Caroline suka? Badminton. Oh, badminton. Oh, okay, mana tahu masa akan datang Caroline pun boleh mewakili Malaysia untuk sukan badminton. Siapa tahu kan? Baiklah cikgu. Okey, so yang terakhir sekali lah. Yang terakhir sekali kita tengok pelajar yang terakhir sekali ada satu huruf je. Satu huruf satu je. Satu huruf. Tak ada pilihan. Tak boleh pilih dah. Tak boleh pilih. Okey. Dia kena pilih tetap. Okey, siapakah? Kita tengok. Oh, Syamila sudah tadi cikgu. Dah. Okey. Okey, kita pusing lagi. Siapakah yang bertuah? Sini cikgu. Sini. Sikit lagi tak. Sonia. Okey, Sonia. Sonia. Sonia belum lagi ni. Sonia. Apakah huruf pilihan anda? Satu je. Okey. Huruf D. Dia pilih juga cikgu. Okey. Apakah gambar di sebalik huruf D? Kempen beli barangan Malaysia 2020. Apanya soalan apa ni cikgu? Yang berkaitan dengan gambar ini. Okey, soalan untuk Sonia. Okey, soalan D. Okey, soalan ini adalah Sonia, dengar soalan cikgu ah. Adakah dengan menyokong kempen ini dapat kita mengamalkan sikap global? Okey, Sonia kena terangkan. Dengan menyokong kempen ini boleh ke? Jawapan Sonia? Jawapan saya cikgu, ya, kerana saya dapat mengutamakan produk tempatan berbanding dengan produk antarabangsa. Dan dengan ini, saya dapat menyumbangkan sumbangan dan progresif pada pembangunan negara. Okey. Okey, Sonia, cikgu nak tanya. Sonia tadi kata Sonia akan lebih mengutamakan produk tempatan, iaitu produk buatan Malaysia. Okey. Apabila Sonia bertindak begini, apakah perasaan Sonia? Saya berasa gembira dan bangga. Wah, Sonia berasa gembira dan bangga, Mohsin. Bagaimana pula dengan Mohsin? Apabila Mohsin, cikgu nak tanya dengan Mohsin pula. Ada juga soalan. Mohsin, baik, Mohsin akan utamakan produk tempatan ke ataupun global? Kalau saya cikgu, sudah semestinya saya akan mengutamakan produk lokal. Tapi saya akan gunakan orang kata apa, teknologi-teknologi global untuk memasarkan orang kata apa, produk lokal kita ke taraf yang lebih tinggi, taraf antarabangsa. Barulah orang kenal, orang Australia kenal, oh, keropok lekor. Orang US,
nasi lemak. Okey cikgu, tak adillah kalau cikgu dah tanya saya. Kita dah tanya 5 orang murid-murid cikgu. Tapi ada seorang lagi kan cikgu? Ya, betul. Mungkin cikgu ada soalan tambahan cikgu untuk pelajar kita seorang. Supaya apa? Semua dapat soalan masing-masing. Yeah. Siapa yang so, tak tahu tadi? Siuli. Murid-murid. Siuli. 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 Okey, Siuli. Cikgu nak tanya dengan Siuli. Okey, tadi kita kawan-kawan Siuli semua cikgu bagi soalan. Sekarang cikgu nak tanya dengan Siuli. Bagaimana Siuli mengamalkan sikap glokal ini dalam kehidupan Siuli dalam aktiviti harian? Boleh tak bagi contoh ataupun share sikit dengan cikgu? Macam mana Siuli mengamalkan sikap glokal ini dalam aktiviti harian? Saya berkawan dengan orang yang berbagai bahasa dan kaum, tetapi tetap ingat bahasa sendiri. Itu dia jawapan. Tak kiralah dengan siapa pun kita berkawan, dengan orang daripada luar negara ke, orang yang berbeza, orang kata latar belakang ke, macam Siuli kata, kita tidak lupa asal-usul kita. Janganlah kita berkawan dengan orang kata apa cikgu? Orang luar negara. Terus tukar cikgu cara kita bercakap bahasa Melayu, terus ada orang kata apa? Betul. Betul Mohsin. So dia. Kita kalau contoh kita ada di luar negara, jangan pula kita segan berkomunikasi menggunakan bahasa kita sendiri. Jangan lupa pula asal-usul kita. Itu maksudnya kita mengamalkan sikap glokal. Jangan malulah cikgu. Tak ada apa yang perlu kita malu kan. Sepatutnya kita perlu bangga. Kita rasa gembira sebab apa? Itulah asal usul kita cikgu kan. Bahasa kita, pakaian tradisional kita, makanan tradisional kita. Kalau Malaysia ni cikgu lebih terkenal dengan pelbagai jenis makanan. Orang kata lubuk makanan adalah di Malaysia. Sebab apa? Kita ada berbilang bangsa cikgu. Kita ada Cina, India, Melayu, Bumiputera, Kadazan, Iban dan sebagainya. Masing-masing mempunyai orang kata apa? Keistimewaan tersendiri. Betul tak cikgu? Ya, betul. Jadi perkara itu kita sepatutnya lebih bangga untuk perkenalkan identiti Malaysia di seluruh negara, di seantera negara. Apa pandangan cikgu juga? Ya, betul. Mohsin, saya ada lagi satu soalan untuk Mohsin. Saya suka jawab soalan. Okey, apa cikgu soalannya? Kita teruka pula Mohsin, ada sikap global ni. Okey, tadi kita lihat macam Magilan, kata dia nak famous kan? Roti canai kita keluar negara. Mohsin boleh bagi contoh tak makanan luar negara yang famous dan kita rakyat Malaysia ni suka makan? Boleh. Kalau daripada luar negara yang rakyat Malaysia suka makan, pasta cikgu. Kita ada spaghetti. Kalau spaghetti macam-macam jenis, ada bolognese, ada orang kata apa lagi cikgu? Ada aglio olio. Lapar pula cikgu kalau sebut satu-satu kat sini. Nanti saya terus buat pesanan sekarang sampai kat sini. Betul cikgu? Betul. So itu adalah contoh-contoh makanan. Maksudnya kita juga menerima so nilai-nilai daripada luar negara, tapi kita adaptasi, kita ubah suai mengikut norma masyarakat. Kita bukan tolak. Sebab kita tolak, kita ketinggalan dalam pengedaran era globalisasi ini. So kita perlu menerima dan kita adaptasi ikut norma masyarakat kita. Itu maksudnya kita mengamalkan sikap global. Jangan pula terus kita tolak, kita mula makan spaghetti, kita terus tolak roti canai, nasi lemak, tak pandang. Tak boleh. Maksudnya kita makan juga spaghetti, kita makan juga nasi lemak, kita makan juga roti canai. Itu maksudnya kita... Mungkin dalam pinggan cikgu, dalam kita apa tadi cikgu? Mungkin dalam pinggan tu kita boleh, orang kata apa? Spaghetti rendang cikgu. Kan lokal kat situ. Betul. Baiklah cikgu pun dah cakap, sebut makanan-makanan ni, saya pun jadi lapar. Apa kata kita berehat dahulu, kembali selepas ni dalam Teroka Didik TV KPM. Jom cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda?
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara tidak ketinggalan untuk melahirkan masyarakat lokal dengan mengadakan festival seni hidung. Antaranya dengan membawa masuk warisan budaya daripada persada dunia untuk pengetahuan rakyat Malaysia. Hailah, ha, bertemu kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Cikgu, dah kenyang cikgu? Dah kenyang. Saya pun kenyang. Makan spaghetti rendang. Saya makan roti canai. Ha, roti canai. Magilan buat. Okey, baiklah cikgu. Ha, kita sekali lagi bersama dengan Cikgu Tamal. Ah, cikgu, ah, apa yang cikgu akan rumuskan cikgu untuk pembelajaran kita hari ini? So, Mohsin, kalau kita lihat melalui tadi aktiviti roda global tadi, so kita dapat lihatlah bagaimana sikap global dalam diri pelajar ni sebenarnya menyemai nilai harga diri dan memantapkan lagi nilai patriotisme dalam diri pelajar masing-masing. So tadi kita tanyakan, murid jawab dengan jawapan sendiri, pendirian sendiri, kita dapatlah menilai nilai harga diri dan memantapkan lagi nilai patriotisme. So daripada pemantapan ini juga kita tadi lihat ada pelajar berasa gembira, ada pelajar murid dia berasa gagum teruja dengan jawapan mereka, melahirkan perasaan mereka, mereka semua apabila mereka bersikap lokal. Itu dia. Tapi kalau kita dapat perhatikan pun cikgu, mereka semua mengenakan pakaian-pakaian tradisional masing-masing. Ya, betul. Itu yang saya suka. Maksudnya bukan biasa-biasa semangat mereka pada hari ini bersama dengan kita cikgu. Itu yang saya suka sangat cikgu. Okey. Mohsin. Ya, saya. Masih ingat tak pada awal penerokan kita tadi ada satu video gimmick. Video gimmick. So jom kita tanya dua orang murid kita. Apa kaitan video gimmick tayangan tadi dengan tajuk penerokan kita pada hari ini? Okey, boleh. Siapa yang nak jawab? Sila angkat tangan. Itu dia Sharmila. Sharmila berbaju hijau. Okey, cikgu. Berkaitan video tayangan dan tajuk pembelajaran kita hari ini ialah menjaga nama baik negara sewaktu menggunakan teknologi maklumat. Terima kasih. Itu dia jawapan daripada Sharmila. Sharmila kata, dia kata teknologi. So video tadi kita lihat Mohsin. Okey, so murid kita mengadaptasi menerima teknologi daripada luar negara, tapi dia buat apa Mohsin? Apa dia buat? Mohsin boleh jawab. Tadi video gimmick dia, apa dia buat sebenarnya? Yang gimmick tadi cikgu dia menyanyikan lagu kebangsaan, bukan lagu kebangsaan, lagu bertemakan kemerdekaan Malaysia cikgu. Ya, betul. Maksudnya dia menerima era globalisasi teknologi itu, tapi dia menunjukkan nilai lokal. Patriotisme. Mungkin murid-murid juga dekat rumah boleh buat cikgu. Lebih orang kata apa, menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan ataupun cinta akan Malaysia. Baiklah cikgu. Okey, boleh seterusnya kita tanya lagi seorang murid lagi. Apa kaitan dia video tadi? Okey, silakan. Siapa? Itu dia Siuli. Siuli. Okay. Silakan Siuli. Siuli, Abang Mohsin tak dengar suara awak, Siuli. Cuba tengok, mungkin awak ter... Masih tidak kedengaran. Cuba tengok, awak tertutup kot mikrofon. Boleh? Okey, silakan jawapan anda, Siuli. Boleh dengar? Ya, boleh dengar. Jelas. Okey. Okay, tayangan video tersebut mencerminkan wawasan yang bertaraf global. Wah, simple and padat jawapan dia. Video tayangan tadi menunjukkan ataupun sikap global. Okey, baiklah. Itu jawapan daripada Siuli. Jawapan pendek tapi hebat. Betul? Mantap. Mohsin. Okey, ya. Dah dengar jawapan murid. Saya nak dengar juga jawapan Mohsin. Okey. Bukan murid saja, saya nak dengar Mohsin dah bersama-sama dengan saya. Saya pun belajar. Belajar bersama dengan cikgu. Jawapan saya cikgu. Untuk penerokaan kita hari ini, kita sebagai orang kata apa?
anak Malaysia, walaupun kita banyak didedahkan dengan perkara-perkara luar, dikongsikan dengan teknologi baru dan sebagainya, tapi kita kena sentiasa beringat, ha, kalau bukan kita yang memertabatkan budaya dan juga budaya bangsa negara kita sendiri, siapa lagi? Yeah. Ha, jadi kita kena bangga tentang kita punya nilai yang ada pada Malaysia. Sentiasalah berbangga sebagai anak Malaysia. Itu dia. Hebat Mohsin, saya rasa sangat gembira. Bukan murid saja, Mohsin pun dapat bagi jawapan yang tepat. Maka objektif penolakan cikgu hari ini tercapai. Berjaya cikgu. So, baiklah. Saya nak ingin membuat kesimpulan secara keseluruhan. Okey, topik penolakan kita pada hari ini. So, daripada penolakan kita, apa yang cikgu ingin sampaikan? So, individu global ialah individu yang ada ideologi tempatan dan mempunyai ideologi antarabangsa dalam kehidupan harian dia. So, kita perlu menerima era globalisasi tanpa mengabaikan identiti lokal, dan sikap global ini penting untuk kita menghadapi dunia ini semakin mencabar. So, kita perlu bertindak sebagai individu yang Glocal. Ya, betul. Glocal. Baiklah, itu dia kesimpulan daripada Cikgu Tamal. Kita semua telah belajar banyak perkara tentang cinta akan negara kita, iaitu semangat glokal, cikgu. Yeah. Nilai glokal. Baiklah, Cikgu Tamal, terima kasih kerana sudi bersama saya sepanjang satu jam di Teroka. Penerokaan kita sangat menarik hari ini, cikgu. Dan murid-murid di rumah, kekalkan semangat cinta akan negara seperti mana yang kita belajar hari ini. Baiklah, terima kasih, cikgu. Terima kasih juga murid-murid yang turut bersama dengan kami. Selamat juga. Salam sejahtera dan assalamualaikum. Bye-bye. Di kala merebaknya COVID-19 menggemparkan gundah segenap manusia, mengganggu gugat rutinan gerak-geri kita, perintah kawalan pergerakan diisytiharkan, merubah setiap detak nafas masyarakat. Dengarlah kata PM kita, duduklah diam-diam di rumah. Kepada wira dan wirawati negara, terima kasih. Terima kasih kerana bertarung dengan virus corona yang celaka, mengubati setiap nyawa yang tidak ternilai harganya, mengekalkan kebahagiaan keluarga, memapankan kesejahteraan demi rakyat jelata. Kepada wira dan wirawati negara, engkaulah penyambung nafas setiap insan untuk kekal bernyawa. Engkaulah denyut nadi rakyat Malaysia untuk kekal sejahtera, rahmat, bahagia. Didik TV, KPM.